Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Bintan Dian di Toko Helm Gunung Mas Indah. Seperti biasa, NHK helmnya sang juara. Di depan kalian adalah sebuah helm NHK Terminator TT atau yang lagi tren viral-viralnya disebut GP Pro. Ini adalah helm yang sudah langka ya. Sudah banyak orang mulai komen di YouTube saya, bilang helm ini mahal, saya jual, dan helm ini bla 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 lah. Karena memang jujur ya, ini helm bukan masalah saya mau jual mahal atau tidak. Masalahnya ini udah pakai tracing konsep. Jadi ini udah sebetulnya aslinya ini saya jelasin dulu ya, biar kasih paham ya. Karena banyak orang itu yang tidak melakukan penelitian suatu produk langsung main hantam ngejudge orang mesti bilang gini gitu ya. Ya maklum netizen lah. Atau mungkin new baby baru beli helm ya, new baby. Jadi ini gini, ini adalah helm NHK Carbon yang 100% karbon original, fiber carbon. Yang benar-benar karbon yang benar-benar original. Jadi ada sekarang banyak saya kasih paham dulu ya. Sekarang banyak sekali orang yang karbonnya ini karbon celup. Ya, karbon celup, kemudian ada karbon stiker. Ya, ada karbon stiker dan juga ada karbon-karbonan ya. Helm karbon tapi tidak melewati suatu penelitian khusus. Jadi sekarang udah banyak lagi berkembang helm karbon, tapi saya boleh bilang karbon-karbonan. Kenapa? Memang dia pakai bahan material karbon, dia bentukin, tapi gimana ya? Saya nggak bisa bilang safety juga ya, karena pabrik kalau bikin helm karbon itu sudah melalui satu penelitian khusus ya. Karena ini helm khusus untuk balapan ya, standar balapan udah didiring, dan ini karbon yang udah diakui untuk arena balapan, jadi bukan untuk karbon-karbonan gagah-gagahan. Jadi otomatis bahan karbon yang disematkan di helm ini sudah melewati suatu penelitian dan perhitungan, entah berapa mili ketebalannya, lalu semuanya pasti sudah dihitung ya, karena ini khusus untuk balap. Jadi sekarang saya lihat banyak helm yang bahan ABS dilapisi karbon ya, memang jadi karbon, tapi jadi saya tanya, karbonnya itu sudah sesuai benar nggak perhitungan dari skala pabrik dari segi kelayakannya? Nah itu teman-teman mikir baik-baik, karena dari skala kelayakan itu ditentukan loh teman-teman. Nah oke, jadi sekarang kembali lagi, lalu bilang helm ini mahal. Ya iyalah, bukan mahal ya, memang sesuai harganya. Satu ya, kaca ini saya sudah ganti dengan kaca Flat Visual Pro ya. Kebanyakan ada yang helm-helm yang Terminator TT atau GP Pro, kaca itu masih bahannya cembung. Jadi ini udah levelnya sudah beda. Dan kemudian kaca ini kita sudah sematin dengan bahan pinlock lagi ya. Sudah dipasangin pinlock 70S original Netherlands. Itu sudah berapa duit itu? Ratusan ribu, itu hampir 200-an. Ya, kemudian tear off-nya hampir 100 ribuan. Ya, kaca flatnya ini mahal. Kaca original, bukan kaca KKW-an yang sekarang lagi berjemuran di mana-mana, di online shop banyak jualan ya. Maksudnya bukan jelekin barang orang ya, tapi sekarang konyol ya, sekarang lucu yang dijual orang tuh fotonya ori yang datanya busuk, barangnya KW ya, tolong hati-hati deh. Dan kemudian ini bahan stiker otomatis bahan karbon, jadi bahan stiker saya pakai ini bahan Max Decal ya, dengan perhitungan penempelan cukup lumayan bagus lah, sampai sedetail-detailnya ya. Untuk versi Red Bull saya dapat, jadi karena ini putih, saya kasih konsep ini juga putih stikernya, jadi masuk begitu konsepnya. Dan spoilernya ini bukan spoiler 2 dimensi, ini 3 dimensi teman-teman ya. Pas ngomongin harga pada mau kabur semua, tapi ada orang yang ngerti barang, yang kemarin Agan Sumatera Selatan itu langsung check out ya. Dan kemudian yang hebatnya Agan itu tukar uangnya sampai mantul loh,
itu karbon yang didapat, ini karbonnya itu kacanya flat visor iridium blue yang original yang NHK pesan di luar negeri. Dan sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, jangan mimpi lagi lu dapat itu visor, karena nggak akan mungkin dapat lagi ya. Kemudian tear off yang saya taruh di sini adalah tear off hanya untuk jualan ya, pajangan. Dan kalau orang yang beli ini nanti dapat tear off yang masih baru 0 km ya. Jadi saya pastikan dulu, tidak boleh ngejudge seseorang dulu lihat perkataan Anda yang seperti itu ya, kasihan. Banyak penjual jujur itu jadi bahan bulian jadinya, dan penjual yang tidak jujur tidak mau diungkapkan. Oke, next time ungkapkan perasaan Anda. Mau komen di sini, pernah yang dikecewain sama online shop lainnya, silakan. Tapi sorry ya, selama saya jualan sini saya nggak pernah kecewain orang. Saya berjuang, walaupun harga itu memang harus sesuai dengan barang. Ada lagi saya jual barang bagus harganya hancur. Kecuali BU, barang second. Ya, saya nggak level sampai di BU dan barang second. Saya jual barang baru. Ya. Dan kemudian ini kacanya sorry ya, hanya dapat hitam. Dan ini kebetulan tinggal satu. Ini saya omong minusnya apa? Saya masih cari tas body packnya. Saya lupa taruh di mana waktu kemarin. Saya sempat simpan, lupa taruh di mana. Jadi tas body packnya nggak dapat. Ya, jadi ini nanti harganya lebih di bawah sedikit karena satu kaca bukan iridium blue. Yang kedua tas body packnya nggak dapat. Ya, yang ketiga spon tambahannya itu nggak dapat. Ya itu. Jadi ini pasti harganya agak di bawah sedikit. Ya nanti hilang berapa ratus ribuan lah. Pastilah. Nah, untuk kelengkapannya ini udah sangat baru sekali. Tasnya masih dapat, tas yang bawaan yang tebal itu. Ya, pin lock udah dapat, kaca udah dapat, tear off yang saya kasih baru satu. Dan ini karbon, benar-benar limited edition. Dan ini barangnya udah nggak dibuat sama NHK lagi. Yang sekarang yang keluar sama NHK itu adalah GP Prime dan GPR Street. Nah, dan sejujurnya helm yang versi ini dia benar-benar yang teramping di kelasnya. Yang teramping di kelasnya. Jadi maksudnya paling ramping ya modelnya. Iya, sepertinya saya bilang ini paling ramping. Dan saya kira sih bagus ya tampaknya teman-teman. Yang kemarin saya jual tuh Les Pink ya. Jadi sempat saya cerita ke agaknya Les Pink itu tas body packnya itu ambil dari ini. Dari tasnya nggak dapat lagi. Saya cuma cari nih. Entah saya simpan di mana. Oke, ini kaca-kacanya agak debu-debu tuh nanti. Tapi ini nanti saya ganti baru. Ya. Nanti saya kasih baru, dan ini yang lama bawa pulang untuk lu pakai. Itu kan kaca lapisannya masih mulus. Dan kemudian saya kasih pengertian lagi, yang tear off ini kenapa bening aja? Memang untuk balapan harus bening. Nggak ada tear off yang warna-warni, pelangi, kuning, round, biru, segala macam. Itu salah itu. Hati-hati, tear off ini yang dipakai NHK ini tear off yang 100% optikal, yang tidak merusak mata, pandangan tetap bagus. Karena kaca udah bagus, tear off-nya harus 100% bagus karena untuk balapan. Nah, yang cilakannya lagi kacanya bagus, tear off-nya KW. Jadi pandangan jadi pusing. Kasih paham ya. Oke, jadi ini barangnya. Yang minat langsung bisa WA di 0852 592 77775. Kebetulan saya lagi di lokasi Hotel Aston. Ini pemandangannya keren tidak? Wah ya, inilah kota Kupang dengan pemandangan laut di jam siang hari. Lautnya sangat teduh, pemandangannya menenangkan hati. Di bawah sini ada jajanan semua. Ya, kalau teman-teman mau naik, mau datang ke Kupang, wah, mesti ke Hotel Aston dan minta kamar nomor 16 supaya dapat pemandangan yang seindah ini. Ya. Dan itu ada kayak Sasando. Saya zoom in. Nah, itu yang ini ya. Sorry, yang Sasando yang ini. Ini alat musik khas NTT, Sasando. Bentuknya kayak gitu, itu untuk tempat orang duduk, tapi itu bentuk alat khas musik NTT. Keren kan? Wah. Inilah Kupang NTT sekilas dari lautannya. Lautnya bersih, indah. Oke, okay, back to helmet. Ya, jadi ini adalah hari ulang tahun anak saya Graciel, dan kemudian saya di hotel, dan kebetulan kesempatan ini saya ambil review untuk helm. Oke, okay, habis ini kita akan lihat sekilas film, sekilas klip video. Helm apa yang akan kisi-kisi keluar di bulan Januari tahun 2023? Ya, nanti saya akan keluarin, dan ini cukup mencengangkan. Banyak bagi saya pro dan kontra ya. Saya sih agak sedikit kontra, sedikit kontra. Koben ini gimana kontra ini ya? Nanti saya akan jelasin. Barangnya saya sudah pesan. Nanti Januari baru sampai barangnya. Jadi nanti kita lihat seperti apa barangnya itu, dan kita akan bahas bersama-sama. Tapi
Saksikan klip berikut ini dulu. Oke teman-teman, ini penampakan helm NHK R1 terbaru ya, namanya R1 Max. Penampakan di bulan 12 ya, jadi launchingnya di tanggal 22 bulan 12 tahun 2022. Nah ini sekilas semua ini saya kasih bocoran mirip sama S1 GP Pro. Saya lagi pesan barangnya dan kemungkinan sekitar di bulan Januari atau awal Februari baru datang. Kita akan review, saya cukup merasa perbedaan feeling ya. Kita lihat nanti barangnya seperti apa. Oke. Dan ini adalah bocoran warnanya. Ini ada pink manggeta, kemudian ada black dove, dan kemudian ini ada yang warna kuning. Cuma body kitnya dikasih hitam ya, hitam dove. Nah ini ada hitam dove, all black semua. Dan kemudian ada warna putih, dia kasih body kitnya kasih warna hitam dove ya. Dan yang terakhir adalah warna silver. Oke, itu pilihan warnanya. Oke teman-teman, di akhir video saya, ya ini helmnya full karbon ya, karbon juga. Oke, ini juga karbon. Oke, dan ini mau dibilang gimana ya, barangnya tinggal satu unit ya, yang minat silakan. Cakep banget ini helm, udah limited banget, udah tinggal satu unit doang. Karbonnya sangat menggiurkan, tidak bisa diragukan lagi. Jadi yang minat hajar ya, ini udah di bulan Desember terakhir. Ini sangat masuk sekali ya, kalau dengan motor ZX25 itu karbonnya. Wah, itu ini dilihat di video aja udah keren kayak gini, apalagi kalau udah pakai lihat secara langsung. Wah, lebih keren lagi, lebih gila lagi, lebih asik lagi. Wah, apalagi yang kalau bisa dapat punya nih helm. Oke, itu aja teman-teman. Tolong video saya di like, subscribe, dan juga komen yang positif ya. Ya, jangan lupa untuk tetap ikuti perkembangan YouTube saya ya. Terima kasih buat dukungan teman-teman. Terima kasih yang juga yang sudah belanja di toko saya. See you on next video, mungkin di tahun depan. Bye-bye.